new animated motion picture event. There seems to be no sign anywhere. Hello? He's stealing Woody. What? Somebody may not be a smart dog, but I know what... Ah! It's Shirt! No one's getting thrown away. But not right now. See how much we're going for on eBay. New toys! Who's like you already cut it? Did you fix Spot? No. Jumpa lagi di Mood Movie UPN Televisi. Bareng aku Aul dan aku Riris. Selama 20 menit ke depan bakal nemenin Sobat Mood semua di rumah nih, tentunya dengan info-info menarik seputar dunia perfilman. Pastinya hanya di Mood Movie UPN Televisi. Nah, Sobat Mood, di Mood kali ini kita bakalan bahas film animasi yang mana sequelnya tuh bakalan rilis tahun ini, Ul. Waduh, kira-kira Sobat Mood di rumah udah bisa nebak gak ya dari dekor yang udah tersedia? Aku bisa nebak, jelas bisa nebak dong ya, udah kelihatan Toy Story. Wah, ngomong-ngomong nih, Toy Story adalah film favorit waktu aku kecil, Riz. Kok kamu dulu kecil suka gak? Aku suka banget sih, aku juga percaya kalau kamu pastinya suka banget sama film Toy Story. Ya jelas dong, siapa sih yang gak suka sama film Toy Story? Bener banget tuh Sobat Mood, soalnya tuh kayak dari setiap serinya tuh memberikan kesan-kesan tertentu gitu, betul gak sih? Betul jadi banget. Tuh kayak dari kalangan anak-anak sampai dewasa tuh masih suka banget dengan film Toy Story ini. Nah Sobat Mood, di sini kita nggak cuma bahas tentang basic-basicnya film Toy Story aja nih, kita juga bakalan bahas tentang sejarahnya, tentang cara pembuatan, betul banget, terus fakta-fakta menarik, dan juga kita bakal nge-review film Toy Story dari seri 1 sampai seri ketiga. Dan nggak ketinggalan juga, kita bakal nayangin trailer Toy Story keempat nih, Riz. Biar sobatmu tuh makin menggebu-gebu pengen nonton, nah, betul nggak tuh? Oh ya, omong-omong tentang Toy Story nih, Riz. Kamu tau gak sih kalau Toy Story ini, film yang disutradarai oleh John Lester ini udah berumur hampir 20 tahun. Bener banget. Itu ibaratnya, berarti tuan film itu ya daripada umur kita. Kita kan masih 19-19 gitu gak sih, Ul? Bener banget. Itu waktu Toy Story itu muncul, satu tahun kemudian aku langsung nonton loh. Enggak percaya aku. Ya, kamu harus percaya dong. Ya udah, berhubung kamu nih partner baik aku, jadinya aku percaya aja deh kalau abis brojol kamu langsung nonton. Oke. Okay. Nah, di film Toy Story ini, film Toy Story itu dibuat oleh Pixar dan dirilis oleh Walt Disney Pictures serta Buena Vista Distribution di Amerika Serikat pada tanggal 21 November 1995. Dan dirilis juga di Britania Raya pada tanggal 22 Maret 1996, Ul. Wow, keren banget ya. Nah, juga Toy Story ini adalah film animasi panjang yang dirilis pertama oleh Disney dan diputerin oleh Pixar dan dirilis ke bioskop. Wah, keren banget dong ya. Oh iya, ketinggalan. Tentunya juga meraup hampir lebih dari 356.800.000 US dollar. Oh my god, 356.800.000 US dollar itu semuanya uang, Ul. Iya lah, masa daun, Riz. Gimana sih kamu? Ya nggak ngebayangin aja kalau aku nih ya dapat uang sebanyak itu, pastinya aku udah buat haji, buat beli rumah. Kalau kamu sendiri gimana nih? Kalau aku paling penting nih buat skincare dulu. Iya ya, cewek urusan. Tapi bedanya sama produser film Toy Story sendiri, uang sebanyak itu tuh dibuat untuk memberikan progres film Toy Story dari seri ke seri, Ul. Wah, keren banget. Itu semua udah dilihat dari hasil film-filmnya dari Toy Story 1 sampai Toy Story 3 yang selalu jadi favorit. Pastinya, bener banget. Nah Sobat Mood, di segmen selanjutnya kita bakalan bahas tentang fakta-fakta menarik, proses pembuatan, dan review film Toy Story dari seri 1 sampai seri ketiga. Biar nostalgianya tuh makin dapat. Betul banget, biar keinget-inget masa kecil dulu gitu ya, Ul ya. Jadi Sobat Mood, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Mood Movie UPN Televisi.